أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سدد لساني واهدي قلبي حق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم بارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله صحبه حق قدره مقدار عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Syukur pada Allah kita dapat bertemu pada tengah hari ini dalam kuliah Zuhur. Semoga Allah SWT merahmati kita semua. Para hadirin sekalian, kita berada pada hari 15 Ramadan. Waktu yang sangat cepat yang kita lalui, yang kita rasakan. Dan benarlah sabda Rasulullah SAW berkenaan dengan waktu akhir zaman. Akhir zaman ini waktu akan menjadi cepat. Setahun itu seperti sebulan, sebulan seperti seminggu, seminggu seperti sehari, dan sehari seperti satu percikan api saja. Sehari seperti sejam, satu jam seperti percikan api saja. Maka akhir zaman ini semuanya dirasakan cepat. Allah SWT. Dan bagusnya masa cepat di akhir zaman ini, bagusnya adalah orang yang gunakan kesempatan waktu yang cepat ini untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka dia cepat dekat diri dengan Allah. Sebab itu cepat. Orang yang nak mencapai kedudukan darjat yang mulia di akhir zaman ini, bagus masa cepat. Kerana cepatlah dia mencapai darjat yang mulia itu. Semakin cepat masa, semakin cepatlah sesuatu yang kita dapat mencapainya. Maka 15 Ramadan yang kita lalui ini, yang sangat cepat ini, yang sangat laju ini, bawa senang. Kita harapkan kita telah mengisinya dengan perkara yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala. Para hadirin sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala, puasa adalah amalan yang sangat afdal, sangat mulia, sangat istimewa. Allah Subhanahu Wa Taala. Allah firman dalam Quran, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai sekalian mereka yang beriman, difardukan ke atas kalian puasa seperti difardukan ke atas umat-umat yang terdahulu. La'allakum tattaqun, pasti kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amalan puasa, ibadah puasa adalah ibadah yang ada sejak dahulu lagi. Dan orang pertama yang berpuasa, kata ulama, adalah Sayyidina Adam AS waktu mana dia berada di syurga. Waktu mana Sayyidina Adam dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga bersama Sayyidatuna Hawa, isteri Sayyidina Adam alaihi salam. Maka Allah SWT, Muhammad, Allah SWT memberi keizinan untuk menikmati apa sahaja yang berada dalam syurga Allah SWT. Tetapi Allah berfirman, wala fala taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Kamu ambillah apa yang kamu nak, kamu nikmati apa saja, tetapi jangan kamu dekati pokok ini,
ini pokok yang dilarang oleh Allah, dia ada buah. Jangan kamu makan buah daripada pokok ini. Bahkan dekati pokok ini pun jangan. Jangan cuba-cuba nak dekati, nak datang ke pokok ini. Kata ulama, ini adalah perintah puasa daripada Allah kepada Sayyidina Adam AS. Puasa itu apa? Dari segi istilah bahasanya, puasa itu adalah menahan. Menahan. Tahan. Seperti mana Sayyidina Maryam, dia kata apa? Aku ini bernazar, ini nazatul rahman sauman, aku bernazar kepada Allah SWT, untuk Allah SWT, untuk puasa sauman. Allah SWT, aku tak mau bercakap dengan seorang pun. Allah SWT, puasa ini maksudkan oleh Sayyidina Maryam ni, maksudnya aku nak menahan lidah aku daripada bercakap dengan orang. Saum itu adalah tahan. Kalau istilah syaraknya, Allah SWT, puasa itu adalah menjaga daripada perkara yang batalkan puasa daripada fajar, iaitu subuh, sehinggalah terbenam matahari, biniyatin makhsusah, dengan niat yang khusus. Itu dari syarak lah. Jadi puasa maksudnya Allah suruh puasa ni, tahan diri kamu, tahan isteri kamu. Wahai Adam, wahai Hawa, fala taqraba. Allah SWT, bawah sini ada alif tertambah, maksudnya kamu berdua, kamu berdua jangan dekati pokok ini. Apatah lagi makan pokok ini, makan buah-buahnya. Allah SWT, jangan. Maka Allah telah suruh hambanya berpuasa, nabinya berpuasa sejak dalam syurga lagi. Hebatlah puasa ni. Satu Allah firman, kutiba alaikum siyam kama kutiba ala alladhin min qablikum la'allakum tattaqun. Difardu dah sebelum Muhammad, sebelum kamu, termasuk nabi-nabi mereka. Maka Nabi Adam berpuasa dengan Sayyidina Hawa, sehinggalah Allah SWT, bila mereka makan dan sebagainya, berlakulah apa yang Allah takdirkan, turun ke dunia. Dan selepas itu, generasi demi generasi umat nabi dan rasul yang dituliskan oleh Allah, Allah fardukan mereka berpuasa. Allah SWT. Dan Allah SWT, ulama mengatakan ini adalah dalil bukti kata puasa adalah amalan yang sangat istimewa dan sangat agung. Kerana berkekalan amalan ini, syariat ini, generasi demi generasi, sehinggalah kita umat Nabi SAW. Cumanya puasa umat-umat terdahulu lainlah. Dia bukan Ramadan macam kita. Wallahualam lah puasa macam mana. Mungkin puasa sedang sehari ke, mungkin macam mana, wallahualam. Tapi untuk umat Nabi SAW, Allah memilih puasa mereka pada bulan Ramadan. Ramadan ni dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi kata apa? Jangan kamu berkata Ramadan. Ramadan itu adalah nama Allah SWT. Jadi Allah, Ramadan ni dia nama Allah, kata Nabi dalam hadis. Maksudnya mulianya bulan Ramadan, sampai nama dia pun ada berkaitan dengan nama-nama Allah SWT. Asma Allah ni kalau dalam Quran 99, kalau campur lah hadis semua banyak lah, dia kurang 300 ataupun lebih kata ulama. Dia Allah SWT. Maka kalau nak sebut sebab apa? Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Tetapi kita dah biasa lah, bulan Ramadan, Ramadan, Ramadan. Okay, jadi bulan Ramadan ini, Allah SWT, Allah SWT fardukan puasa. Allah SWT. Dan Allah SWT, Ramadan itu juga adalah daripada asal perkataan Ar-Ramdha. Kata Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, Ar-Ramdha itu apa? Panas yang bersangatan. Kebiasaan bulan Ramadan, bulan ke-9 adalah bulan yang sangat panas. Betul ya, Ramadan bulan ke-9? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Syaban, Ramadan. Okey. Okey, bulan 9 lah, kalau kita bulan 9 lah. Okey, bulan 9. Bulan yang sangat panas. Daripada Ar-Ramdha. Yang kata Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Allah SWT. Rahsia daripada asal perkataan Ar-Ramdha itu panas dan bersangatan, itu Ramadan lah. Rahsianya adalah bila masuk Ramadan, Allah akan membakar, panas itu akan membakar dosa-dosa hamba-hambanya. Maksudnya dalam Ramadan, dosa kita dihapuskan oleh Allah SWT. Itu yang besar sekali dalam hidup kita ni. Hidup kita ni kita nak Allah ampun kita sahaja. Allah SWT. Kalau Allah tidak ampun kita, di manakah tempat kita nanti? Allah SWT. Maka pentingnya untuk kita meminta ampun kepada Allah SWT. Ya ayuhal ladhina amanu tubu ila Allah taubatan nasuha.
Hai sekalian mereka yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Allah senang. Wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Ya Quran. Wa tubu ila Allah jami'an. Taubatlah kepada Allah kamu semua wahai kaum muslimin. Allah senang. Wahai orang beriman. Allah senang. Ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Pasti kamu berjaya. Pasti kamu beruntung. Kejayaan terletak kepada kita kembali kepada Allah SWT. Kita dekatkan diri kepada Allah, mendapat rida Allah SWT. Puasa senang. Jadi, kita kembali kepada puasa. Puasa adalah amalan yang terbaik. Amalan yang sejak zaman Sayyidina Adam lagi telah adanya puasa ini. Cuma dari segi bila tu, Allah SWT macam mana, mungkin kita kena kaji lagi. Ada disebut kata-kata para ulama. Jadi, Allah jadikan kefarduan bagi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah 30 hari berpuasa. Allah sana alhamdulillah, ini adalah satu anugerah Allah pada kita semua. Karena Allah sana puasa ini adalah kafarah Allah kepada kita semua umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Puasa adalah perisai. As-sawmu junnatun. Puasa itu perisai. Perisai maksudnya pelindung daripada api neraka. Allah sana. Puasa itu dapat bersihkan hati kita. Allah sana. Karena kotornya jiwa kita, buruknya sikap kita, tak eloknya anggota kita, banyaknya maksiat kita, punca di satu saja. Hati tidak bersih. Hati tidak bersih. Nafsu kita kuat, iaitu nafsu ammarah. Ada nafsu ammarah. Ada nafsu lawamah. Ada nafsu mulhamah. Ada nafsu mutmainnah. Peringkat dia. Radiyah, mardiyah, kamilah. 7 peringkat tu. Jadi, nafsu ammarah dapat disekat. Dapat dibersihkan. Akan berpindah pada nafsu lawamah. Lawamah ni adalah nafsu amarah apa? Nafsu amarah adalah nafsu yang buat jahat, seronok, best, sedap. Buat baik, tak suka. Dia lebih cenderung kepada jahat, dan jahat itu adalah satu benda yang menggembirakan dan menyedapkan dia. Adapun ketaatan, berat sekali. Perit sekali. Allah, solat 20 rakaat tarawih ni, Allah beratnya aku. 8 pun dah rasa berat. Tapi dengan anugerah Allah ni kalau kita buat, insya-Allah Allah bagi ya. Tu kita sebut dalam sembahyang tarawih kita, fadlan minallahi wa ni'mah wa maghfiratan wa rahmah. Kurniaan daripada Allah. Allah SWT. Fadlan minallah wa ni'mah, dan juga nikmat. Nikmat Allah. Allah SWT. Ataupun ada guru kita terjemah yang ni maksudnya, mintalah kurniaan daripada Allah dan juga nikmat. Wa maghfiratan wa rahmah, keampunan dan juga rahmah. Maksudnya bagus kita sebut tu. Fadlan minallahi wa ni'mah, maghfiratan wa rahmah. Bagus. Bagusnya apa kita sedang minta? Ya Allah, kurnia-Mu. Ya Allah, keampunan-Mu. Ya Allah, nikmat-Mu. Ya Allah, rahmat-Mu beri, ya Allah. Satu lepas 2 rakaat kita rasa nak buat 2 rakaat lagi. Lepas 2 rakaat kita nak buat 2 rakaat lagi. Kenapa? Allah bagi rahmat, Allah bagi nikmat, Allah bagi kekuatan, Allah beri taufik. Allah beri keampunan sehingga Allah ringankan kita untuk terus menambah solat kita. Cuba kita buat solat 20 rakaat ataupun 8 rakaat ini yang kita tambah ini. Cuba kita buat di bulan-bulan yang lain. Kita mampu tak? Berat lah saya panggil, berat. Di bulan Ramadan, bulan yang dibuka pintu syurga. Yang diberi selas-las rahmat. Maka hikmah dari situ kita ringan saja, mudah saja. Allah SWT. Jadi, itu puasa dapat menyekat nafsu kita. Nafsu amarah adalah nafsu yang suka pada kejahatan dan tidak suka pada kebaikan. Yang kedua, bila nafsu amarah ini dibersihkan dengan puasa, akan naik pada peringkat lawamah. Lawamah ni apa? Nafsu yang dia menyesal bila dia buat jahat dan dia suka bila dia buat baik. Oh, hari ni pergi mengaji lah, alhamdulillah. Pergi kuliah hari ni, alhamdulillah. Oh, dapat solat, Allah, alhamdulillah, bestnya. Dapat solat. Tiba-tiba satu hari dia jatuh dalam maksiat. Dia rasa seksa. Dia rasa perit. Dia kata, ish, kotornya aku. Seksanya maksiat ni. Maka dia cepat kembali pada Allah. Itu nafsu lawamah. Semakin baik nafsu ni. Puasa lagi, zikir lagi, Quran lagi. Pergi solat terawih lagi. Allah bersihkan lagi. Nafsu kita pergi ke peringkat mulhamah. Mulhamah lah nafsu yang diilhamkan oleh Allah dengan ilham-ilham yang baik. Sentiasa nak buat baik. Sentiasa datang ilham ataupun ilmu-ilmu pengetahuan yang bawa dia kepada kebaikan. Contoh dia pergi mengaji tentang kelebihan membaca Al-Quran.
Bila dia balik rumah dia rasa berat nak baca Quran. Ada rasa berat, tapi sebelum datang macam fikiran ilhamlah. Quran ini bagus, satu huruf 10 kebaikan. Quran ini kalau kita baca ini kalam Allah ni, Allah akan beri ini. Akhirnya dia baca. Sesudah diilhamkan untuk buat baik, ilham, ilham, ilham. Soalnya macam ada bimbingan daripada dalam dia. Dia puasa lagi, zikir lagi, Quran lagi, solat tarawih lagi, sampai Allah naikkan peringkat nafsunya, Allah bersihkan lagi sampai tak mutmainnah. Bila sampai mutmainnah, barulah Allah senang. Kata ulama, kita layak untuk melangkah ke syurga Allah SWT. Kalau nafsu mutmainnah lah, adalah nafsu yang Allah senang mendapat Allah senang kebaikan yang banyak dan dikurniakan oleh Allah dalam hatinya dan jiwanya, dalam kalbunya, sifat-sifat yang mulia. Dah sampai mutmainnah. Mutmainnah adalah hati yang tenang. Tenang maksudnya tidak ada berkocak, tidak ada bolak-balik. Bolak-balik dia tak tenang. Apa maksud? Ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati. Thabit qalbi, tetapkan hatiku. Apa maksud hati bolak-balik? Maksudnya ada waktu rasa nak buat baik, ada waktu rasa nak buat jahat. Ada waktu rasa nak baca Quran, ada waktu rasa macam Quran nantilah, lepak-lepak dulu. Itu bolak-balik hati. Dia tak tetap hanya aku nak buat kebaikan. Dia tak tetap hanya aku nak Allah SWT saja. Hanya aku ni hidup aku, tujuan aku Allah saja. Tak tetap. Kadang-kadang dia, tujuan aku yang inilah. Tukar pula tujuan aku Allah lah. Tu hati bolak-balik. Bahaya maksudnya. Hari ni boleh baik, esok belum tentu boleh baik. Hari ni ahli masjid belum tentu, esok ahli masjid. Na'udzubillah. Bolak-balik tu. Maka kita minta kepada Allah, Allahumma ya muqallib al-qulub, wahai Allah yang bolak-balikkan hati, thabit qalbi, tetapkan hatiku, ala dinik, atas agamamu. Tak mau berpaling kepada agama Allah SWT. Jadi dengan puasa kita akan mencapai nafsu mutmainnah, nafsu yang tidak akan ada bolak-balik. Hanya kebaikan, hanya cari keridhaan, hanya berakhlak mulia, Allah SWT. Hanya merasakan ketenangan dan keteraman untuk mentaati Allah SWT. Semua itu akan dapat dengan puasa, dengan as-saum. Kerana puasa itu dia adalah tahan. Puasa dapat menahan nafsu. Dia ada tiga perkara dalam diri kita. Yang pertama nafsu, yang kedua syahwat, yang ketiga hawa. Selalu orang kata, ni ikut hawa ni. Hawa tu apa? Ada orang kata, ni ikut syahwat ni. Syahwat tu apa? Ada orang kata, ni ikut nafsu ni. Nafsu tu apa? Okay, nafsu tu diri kita. Kita punya panggil fizikal kita lah. Nafsu kita. Tubuh badan kita, nafsu. Diri kita. Daripada nafsu lah, daripada diri ini keluarnya syahwat. Syahwat tu apa? Keinginan-keinginan. Sama ada keinginan yang untuk melakukan perkara maksiat yang haram, atau keinginan untuk memperbanyakkan, membuat perkara yang harus. Contoh banyak tidur terlebih-lebih, banyak makan, banyak bersembang kosong. Ini dipanggil apa? Syahwat. Yang ketiga, daripada syahwat ni lah keluarnya hawa. Hawa tu apa? Material. Dia nak kebendaan. Allah senang. Dia nak pangkat, dia nak harta, dia nak tahta, dia nak Toyota, dia nak senjata, Asia, apa semua. Tak kira Honda. Allah senang amat. Tata apa semua lah. Jadi Allah senang amat, dia nak material, benda material. Allah, hati dia menjadi keras. Dia sanggup mendapatkan harta benda, kekayaan, walaupun perniagaan dia itu cara yang diharamkan oleh Allah. Walaupun saham ni tu saham yang diharamkan oleh Allah. Janji duit banyak atas dia. Janji senang. Itu dah hidup mengikuti hawa dia. Hawa ni lah yang paling teruk sekali bahaya. Na'udzubillah min zalik. Jadi, puasa akan menyekat nafsu. Bila nafsu dia sekat, syahwat automatik dia sekat. Hawa automatik dia sekat. Maka hiduplah kita dengan roh, dengan kerohanian. Allah senang. Diri kita ada dua unsur. Yang pertama, nafsu, yang kedua roh. Nafsu ni, pelbagai perbahasan ulama, ada ulama kata benda tu sama, nafsu roh sama. Kalau dia jahat dia panggil nafsu, kalau dia baik dia panggil roh. Ada perbahasan yang pelbagai lah. Tak apalah. Nafsu ni apa? Inna nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu menyuruh, sangat menyuruh, la ammaratun. Lam ni sini lam taukid, lam sa'ara. Sungguh-sungguh menyuruh. Suruh sungguhlah kepada keburukan, kejahatan. Allah senang. Itu nafsu. Itu sifat nafsu. Kalau roh, rohani ni apa? Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Allah kumpulkan roh dulu di alam roh, termasuk kita semua, roh kita semua. Allah tanya, bukankah aku Tuhan kalian, aku cipta kalian? Mereka semua berkata, bala syahidna. Ya, bahkan kami bersaksi, engkaulah Tuhan kami.
Nafsu dia nak mengingkari, nak lawan, nak derhaka. Maksudnya roh pula dia mengaku, Allah engkau Tuhan aku. Maksudnya kami hamba-Mu, kami ikut engkau. Maka bila kita bersih diri kita dengan puasa ini, roh kita kuat, nafsu kita tunduk. Waktu itu kita hidup dengan roh. Bila hidup dengan roh, hidup mengenal Allah. Kerana roh telah mengenal Allah. Roh telah diberi ilmu mengenal Allah SWT. Satu roh dapat mengakui engkau lah Tuhan kami. Daripada mana mereka boleh menyebut engkau Tuhan kami? Kami kenal engkau maksudnya. Kami makrifah dengan engkau. Kerana Allah mencipta roh dan Allah beri makrifatullah. Allah beri dia kenal Allah SWT. Maka bila roh dah kuat, nafsu kita tundukkan, waktu tu kita menjadi orang yang mengenal Allah SWT. Mengenal bukan hanya dengan kita membaca, kita mengaji. Nak mengenal dengan roh kita. Maksudnya nak kenal betul-betul dengan hati kita. Dengan perasaan jiwa kita, dengan sifat yang mulia yang dalam hati kita. Betul-betul nak merasakan betul-betul kasih cinta kita kepada Allah SWT. Maka puasa itu akan mencapainya. Satu puasa sangat afdal, saya ambil sikit lagi. Dari 3 minit saya baca hadis sikit. Sebab itulah puasa sangat afdal akan mencapai maksudnya kita ini kedajat yang sangat tinggi, nafsu yang sangat mulia. Allah SWT. Nafsu mutmainnah, nafsu radiyah, nafsu mardiyah. Allah SWT. Satu hadis Nabi SAW, annahu sa'ala Rasulullah SAW, dia sina Abu Umamah Al-Bahili, bahawa dia bertanya Rasulullah SAW, ayyul a'mal afdal, wahai Rasulullah. Allah SWT. Allah SWT. Amalan apakah yang paling afdal, yang paling utama? Allah SWT. Qala sallallahu alaihi wasallam, alaika bisawm fa innahu la idla lahu. Nabi jawab, hendaklah kamu berpuasa kerana puasa, kerana sesungguhnya tidak ada amalan yang sebanding dengannya. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Nasa'i, Imam Ibn Khuzaimah dan Imam Ibn Hibban. Seorang sahabat datang jumpa Rasulullah, nama dia Abu Umamah Al-Bahili. Ya Rasulullah, apa amal paling afdal aku nak buatlah maksudnya? Apa amal paling bagus, paling afdal? Rasulullah kata puasa. Tidak ada yang sebanding dengan puasa. Puasa terbaik. Tengok, puasa dapat mengubah diri kita. Daripada hidup sebagai kebinatangan, sebagai syaitan, hidup kepada menjadi malaikat. Kita siang-siang Ramadan ni kita malaikat dah kita. Kita bukan manusia, kita malaikat. Malaikat tak makan, tak minum. Kita tak makan, tak minum. Dan waktu puasa kita taat saja pada Allah. Kita tak buat apa maksiat. Malaikat lah tu. Sifat kemalaikatan tu ada. Apa maksud sifat malaikat? Sifat nak taat Allah saja. Dan tidak peduli makan dan minum. Hanya hidup nak berzikir kepada Allah SWT. Tu hidup siang hari tu. Mulia. Allah beri sifat mulia pada kita. Khususnya Allah SWT. Allah SWT. Allah SWT. Banyak lagi hadis-hadis Nabi SAW berkenaan dengan kelebihan puasa. Hadis lebih kurang sama saja. Kalau kitab ini, tak apalah kita tak baca lah. Kali sama, dah sama dah. Allah SWT. Jadi Allah SWT, di kesimpulannya, apa yang kita boleh ambil, maka bersyukurlah di atas kefarduan puasa. Kuliah Zuhur ni tak boleh lama-lama sangat. Faham-faham lah. Waktu tamu-tamu letih ni. Sikit-sikit cukup lah. Ubat kalau dus lebih lagi, berdus pula orang panggil. Dia jadi apa? Dia panggil high lebih. Tapi jadi, dia panggil apa? Berdus lah. Lebih. Ubat batuk dia makan terus botol. Mabuk terus. Okay, ya? Jadi Allah SWT, ilmu ni dia cukup-cukup saja. Tunggu Jadi Fa'i kata dulu, waktu ngaji dulu dia kata apa? Ngaji ni cukuplah sekadar tu kata dia. Sebab air ni kata, dia kata kalau diisi banyak sangat dalam timba, bila dibawa itu akan tumpah kata dia. Ilmu kalau banyak sangat, lagi keluar tu tumpah. Akhirnya tak ingat apa. Lebih sikit saya tajuk cukup. Jadi dapat berpegang, maksudnya dapat ingat selalu. Jadi kesimpulannya, syukurlah di atas kefarduan puasa. Gembiralah dengan kefarduan puasa. Gembiralah menerima perintah Allah ini. Syukur dan sukalah menerima perintah Allah ini. Kerana dengan puasa lah Allah akan bantu kita untuk mencapai nafsu yang Allah ridai. Ya ayuhal nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadukhili fi ibadi wadukhili jannati. Wa nafsu yang mutmainnah, kembalilah kepada Tuhan kamu. Allah SWT. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, dalam keadaan ridha dan diridai oleh Tuhanmu. Fadukhili jannati, fadukhili fi ibadi. Nafsu mutmainnah ni Allah kata apa? Fadukhili fi ibadi, masuklah kamu dalam kalangan hamba aku. Seolah-olah nak beritahu kata, orang yang nafsu dia dah tenang, mutmainnah, dah bersih, dia menjadi hamba Allah, sebenar-benar hamba. Masuk engkau dalam kalangan hamba aku. Hamba maksudnya ikut saja Allah. Rendah diri. Hamba ni senasa agung ke Allah. Dan fadukhili jannati, dan masuklah kamu syurga aku.
nak semua mutmainah akan masuk syurga, dapat layak masuk syurga Allah. Syukur puasa akan mencapai ke tahap itu. Puasa akan menyekat nafsu kita. Puasa akan bersihkan jiwa kita. Jiwa ataupun hati umpama bekas. Bila bekas itu ada kotoran, ada najis, tak akan diisi. Mesti dibersihkan dulu bekas itu. Boleh diisi air, diisi makanan. Maka bila kita bersih hati dengan puasa, Allah akan isi dengan sifat-sifat yang mulia. Allah akan isi dengan ilmu. Allah isi dengan rahsia. Allah isi dengan cahaya. Allah isi dengan makrifah mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan kita dapat bangkit di malam Lailatul Qadar berkat tiap hari kita puasa ni. Mudah-mudahan malam Lailatul Qadar kita dapat Lailatul Qadar yang khusus, yang terbuka hati kita untuk mengenal Allah, terbuka hijab hati kita untuk mendapat Allah Subhanahu Wa Taala ilmu-ilmu untuk membawa kita kepada mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak malam Lailatul Qadar kita bangkit dan Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat kita sebagai kekasih-kasihnya. Allah angkat kita sebagai orang yang Allah ridai. Dan mudah-mudahan Allah lindungi kita daripada maksiat kepada Allah dalam bulan Ramadan. Dan Allah lindungi kita daripada kita mensia-siakan malam Ramadan. Dan janganlah kita menjadikan 10 terakhir nanti time yang Allah beri sebesar-besar anugerah. Kita itikaf di tempat yang lain, bukan masjid. Dia pergi duduk di tempat-tempat yang Allah senama hanyalah dipanggil apa-apa keka yang Allah senama keduniaan ataupun keka yang tak sepatutnya pun dihabiskan masa di situ. Apa? Bazar raya ke apa semua. Bukan salah kita pergi berjalan tar apa semua tu. Nak pipi lah kan. Tapi pipi lah sebelum 10 terakhir. Beli awal sikit. Beli sederhana saja baju. Ini tahun orang Malaysia akan balas dendam untuk ayah. Baru ni semalam saya tengok mereka hantar video di jalan tar. Video di Kedah tengok bazar-bazar raya, bazar yang malam tu. Yang lewat-lewat tu. Punya penuh orang jam jalan. Maksudnya orang Melayu kali ni, orang Malaysia akan balas dendam untuk ayah. Apa maksud balas dendam? Banyak hari dah, banyak tahun dah tak boleh ayah. Dia qadha, dia jamak. Ha, dia qadha. Dia lebih kurang 2-3 tahun tak boleh nak ayah, dia sekat apa SOP dan PKP dan sebagainya. Ni dia jamak tu. Dia qadha semua. Maksudnya kalau lah tiap-tiap tahun beli selai baju raya untuk meraihkan hari raya Aidilfitri, tahun ni dia akan beli 4 lai. 3 lai untuk tahun lepas punya. 3 tahun lepasnya tak sempat nak raya. Satu tahun ni, 4 lain tahun ni. Ha, semuanya 4. Balas dendam. Habis-habisan. Oh, tu dahsyat kat raya kali ni. Raya memang meletup lah kali ni. Meletup betul ya. Ha, jadi Allah SWT amat grand. Dia panggil grand lah. Memang grand sungguh raya tahun ni. Ha, ni betul-betul lah. Jadi Allah SWT amat. Jadi, janganlah 10 terakhir tu kita habiskan di sana. Silakan beli awal sikit. Dan habiskan masa kita di masjid, di rumah-rumah Allah. Iktikaf tu sunnah Rasulullah. Tak boleh buat siang, buat malam. Tapi kalau boleh malam, malam lebih afdal lah. Malam tu ada Lailatul Qadar. Allah SWT. Kalau kerja pun, datanglah ke masjid. Ataupun tidur di rumah dulu, main masjid awal sikit pukul 3, dah iktikaf sini. Tunggu, kaya mulai, lepas semua. Atau mungkin empat dah datang, niat iktikaf. Maka hidupkan ni 10 takhir yang akan datang lebih kurang 4 malam lagi, 4 hari lagi. Datang 10 takhir ini. Maka benar-benar kita menjaga dan kita mendoa kepada Allah banyak-banyak untuk Allah kabulkan hajat kita semua. Yang jangan lupa doakan untuk orang Islam. Dan mudah Lailatul Qadar kita perolehi. Dan mudah Lailatul Qadar itu kita perolehi setiap tahun. Dan mudah-mudahan kita dapat masuki malam itu dalam keadaan Allah sejahterakan kita. Salamun hatta matla'il fajr. Sejahtera malam itu sehinggalah terbit fajar. Semoga Allah sejahterakan kita juga. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salam di sini kata ulama tafsir, maksudnya malam itu tidak ada sihir. Kalau ada sihir, dia buat sihir, malam itu tidak akan aktif sihir dia. Akan gagal sihir dia. Sihir tidak akan berfungsi malam Lailatul Qadar. Pandangan ilmu mengatakan salamun hatta matla'il fajr, maksud sejahtera malam Lailatul Qadar sampai terbit fajar, maksudnya adalah malam Lailatul Qadar tidak akan ada wabak. Tidak ada wabak akan tersebar. Covid stop malam Lailatul Qadar. Itu tafsiran ulama. Maksudnya malam Lailatul Qadar tak takutlah. Takutlah ke masjid itu Covid, tak ada. Datang saja. Sebab akhir hidup akan ceri rahmat Allah Subhanahu taala. Allah akan selamatkan kita dengan berkat malam Lailatul Qadar, dengan berkat malam-malam akhir Ramadan. Dan mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Fatiha. وَلِي مَغْضُونَ الْضَالِينَ رَبَّ الْعَالَمِينَ. Terima kasih kepada semua dan kita dapat bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Apa jangan lupa malam ni malam kunut lah. Kunut itu malam ke-16. Ini malam ni malam tarawih tu kita baca doa kunut. Witir yang akhir tu kita baca doa kunut. Dan sunat bagi imam baca doa kunut dan makmum
mengaminkan kuat-kuat, amin, amin. Dan sunat selawat, masa selawat itu pun aminkan juga. Itu ikut mazhab Syafi'i. Dan kalau imam seluruh baca qunut, makmum masing-masing baca. Kalau imam kuat, kita hanya amin, amin. Kecuali pada sanak, fa'inna kataqli wa lafullah alaik tu, kecuali itu tak perlu angin, tak perlu amin, itu hanyalah puji-pujian pada Allah SWT. InsyaAllah mudah-mudahan qunut itu menyebabkan kubul semua hajat kita.